Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Cikgu harap kamu telah pun bersedia dengan buku teks, buku catatan, buku aktiviti, buku rampaian dan alat tulis untuk kita terus belajar Bahasa Melayu Tahun 5. Pada hari ini kita akan fokus pada tajuknya iaitu Anugerah Yang Bernilai. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak-anak murid boleh menulis draft dan menghasilkan penulisan surat kiriman tidak rasmi. Cikgu ulang balik semula, iaitu kita fokus pada hari ini ialah surat kiriman tidak rasmi. Berdasarkan kemahiran hari ini dah pastinya kemahiran menulis. Ini merupakan gambar postman. Satu ketika dahulu, postman ini begitu popular kerana kehadiran mereka memang dinantikan utamanya di kawasan luar bandar ataupun di bandar sendiri. Kerana salah satu tugas postman ini ialah menghantar surat. Antara surat-surat yang dihantar ialah surat kiriman tidak rasmi. Surat dari anak kepada ayah, surat ayah kepada anak, surat rakan kepada rakan dan sebagainya. Lihat dalam gambar ni. Gambar yang menunjukkan artis yang tidak asing lagi kat negara kita. Ya Allah, Allahyarham Tan Sri P. Ramli dalam filem Doremi yang dapat surat tengok. Terkejut. Apa isi surat ni? Bila dapat surat, dah pasti kita kena pandai membaca. Kita kena pandai menulis, nak balas surat dan sebagainya. Jadi hari ini cikgu nak fokuskan kepada kamu bagaimana cara nak menulis surat kiriman tidak rasmi. Mari kita lihat buku teks dan cikgu akan bimbing, kita akan baca bersama-sama. Afifi bangga kerana penulisan kisah itu telah dipilih sebagai pemenang. Afifi ingin mengutus surat untuk berkongsi coretan kisah itu kepada temannya Jason. Jadi surat kiriman tidak rasmi ini adalah karangan yang berformat. Yang mana kamu kena ikut, kita tak boleh suka hati tulis. Kita akan menjelaskan pada ini, kita ikut satu-satu. Yang pertama, nama dan alamat lengkap pengirim. Pengirimnya orang yang tulis surat. Tengok ya. Alamat Afifi. Afifi bin Nazri, nombor 12, Jalan Harmoni, Taman Seri Damai, 81200, Johor Bahru, Johor. Stadium. 5 baris nama, nombor rumah dan jalan, taman, ada poskod, ada bandar dan ada negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada tarikh dia. Tarikh tulis surat. Contoh, 12 September 20. Macam kita tahu ini, 2021 contohnya. Jadi, September ni mesti dieja penuh. Ha? Kamu tak boleh letak 12.9.2021. Itu tak digalakkan. Eja penuh, ejaan penuh. Ha? Itu yang kedua, tarikh. Yang ketiga, dia mesti ada pendahuluan. Dalam karangan, dia mesti ada panduan, pendahuluan, ada isi, ada penutup. Cuma hari ini, format dia lain sikit. Eh? Jadi, pendahuluan dia, menemui sahabatku Jason di kota Kinabalu, Sabah. Saya berharap semoga saudara dan keluarga dalam keadaan sihat sejahtera. Itu adalah pendahuluan. Ada juga kita boleh buat begini, kehadapan sahabatku Jason. Boleh juga. Itu yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, kata panggilan, kata sapaan. Kalau lelaki, kita panggil saudara. Kalau perempuan, kita panggil saudari. Untuk muka surat pertama ni, ada empat isi penting. Seterusnya, yang kelima, ialah tujuan tulis surat. Yang ini paling penting. Tujuan tulis surat ni, kamu rujuk kepada arahan soalan. Okay, kalau ikut arahan tadi, Afifi nak tulis surat kepada kawan dia, Jason, nak ceritakan kemenangan dia, kisah dia, aku yang bernilai tu. Okey, jadi di sini tengok nombor 5, tujuan tulis surat. Ayat dia bermula, tujuan saya menulis surat ni adalah untuk menceritakan sebuah kisah seorang murid di sekolah saya yang bernama Nisa. Kisahnya telah saya nukilan dalam penulisan saya. Penulisan itu membolehkan saya dipilih sebagai pemenang dalam pertandingan di sekolah. Untuk pengetahuan saudara, Nisa seorang murid pintar yang berumur 7 tahun. Yang ini masuk nombor 6 ni, isi-isi penting tidak diberi. Jadi, kamu kena tulis sendiri berdasarkan tajuk yang kita pernah belajar minggu lepas. Ada. Okay. Itu nombor 6, isi-isi penting. Nombor 7, penutup. Penutup ni dah bagi lengkap nak. Setakat ini saja yang dapat saya coretkan buat kali ini. Akhir kata, saya berharap agar kita dapat bertemu lagi dalam coretan akan datang. Sekian, terima kasih. Bila dah sekian, terima kasih, tak ada tulis apa-apa dah. Yang akhir sekali, dia ada tanda tangan. Sahabatmu boleh, yang benar boleh. Okay, tanda tangan. Habis. Yang kamu kena lengkapkanlah isi-isi penting merujuk kepada apa dia.
Cikgu cuba ringkaskan dalam bentuk isi penting, kamu cuba hafal benda ni. Ya. Benda ini boleh membimbing kamu. Kamu hafal apa ni? Okay, contoh, alamat pengirim, tarikh, kata-kata aluan, pendahuluan, tujuan tulis surat, isi-isi penting, penutup, tanda tangan. Cikgu buat 8. Cuma cikgu tambah satu dia. Tadi dia tak ada nombor 3 ni. Cikgu buat kata-kata aluan. Apa maksud kata-kata aluan ni? Kata-kata aluan ni kita kata macam Assalamualaikum. Contohnya, nama, alamat pengirim dah tulis, tarikh dah tulis. Kita buat situ tambahan dia, Assalamualaikum ataupun Selamat Sejahtera. Bagi yang bukan Islam mungkin boleh Selamat Petang, Selamat Sejahtera dan sebagainya. Orang Islam dia galakkan Assalamualaikum, kita memulakan tulis surat. Dalam ucapan pun kita Assalamualaikum, Selamat Sejahtera dan sebagainya. Cikgu tambah satu, dia ada 8. Ya? Cara nak hafal, kamu buat 3 dulu. Contoh, alamat pengirim, tarikh, kata-kata aluan. Hafal 3. Alamat pengirim, tarikh, kata-kata aluan. Hafal, kemudian masuk ke 4. Alamat pengirim, tarikh, kata-kata aluan, pendahuluan. Kamu hafal lah sampai 8. InsyaAllah kamu boleh buat. Dah dapat 8 ni, kamu bayangkan. Oh, tadi tarikh kat mana? Alamat pengirim kat mana? Tarikh kat mana? Kata aluan kat mana? Kata sapaan kat mana? Yang penting sekarang kita nak bincang ni ya. Tujuan tulis surat. Tujuan tulis surat ialah rujuk pada arahan soalan. Okay. Ini merupakan latihan yang perlu kamu lengkapkan. Pendahuluan telah diberi. Penutup telah diberi. Isi penting saja yang tidak ada lagi. Kita bincang sama-sama bagaimana mendapatkan isi penting. Isi penting ni tujuan tadi ya. Selepas tujuan apa semua, jadi sambungan dia. Untuk pengetahuan saudara, Nisa seorang murid pintar yang berumur 7 tahun. Dia mempunyai ibu bapa yang cacat penglihatan. Walaupun ibu bapanya dilahirkan sebagai insan istimewa, Nisa amat menyayangi mereka dengan sepenuh hati. Pada hari pertama persekolahan, Nisa memimpin tangan ibu dan ayahnya melawat ke persekitaran bilik darjah dan kawasan sekolah. Dia menceritakan keadaan sekolahnya kepada mereka. Ibu bapanya sangat teruja sambil memberikan semangat kepada Nisa agar belajar dengan tekun. Sambungan sedikit lagi. Seorang guru wanita yang kebetulan berada di situ merakamkan perlakuan Nisa. Beliau sangat tersentuh hati dengan kecekalan Nisa menghadapi dugaan hidupnya. Berita tentang kehidupan Nisa menjadi tular sehingga mendapat liputan pihak media. Mereka telah menemu ramah ibu bapa Nisa dan kagum dengan sikap Nisa yang berdikari dalam hidup. Sewaktu perhimpunan sekolah, guru besar memuji akan sikap Nisa itu. Beliau meminta murid-murid di sekolah itu mencontohi sikapnya. Menurut beliau, kekurangan bukanlah penghalang untuk kita berjaya dalam pelajaran. Ini pula penutup seperti yang cikgu terangkan tadi, penutup telah diberi yang lengkap. Bila dah siap tulis surat semua, bermula daripada alamat pengirim, ada tarikh, ada kata-kata aluan, ada pendahuluan, ada tujuan tulis surat, ada isi-isi penting, ada penutup, ada tanda tangan, lengkap. Kamu lipat surat, masukkan ke dalam sampul, tengok dalam gambar ni. Bila kita nak post pada surat pada rakan, kamu kena tulis kepada. Tadi alamat pengirim, pastikan alamat kawan tu betul. Tanya dia. Kalau dia tak tahu, tanya. Setengah murid juga tanya. Darjah 6 pun tak tahu alamat lagi. Ya. Kita kena hafal alamat rumah kita. Yang penting alamat rumah ni, ada nombor rumah, ada nama jalan. Kalau siapa tinggal dekat Pangsapuri dan sebagainya, ada blok berapa dan sebagainya. Kemudian, di mana? Seksyen ke, taman ke, nama tempat. Kemudian, postcode dia pun ada. Postcode biasanya ada 5 digit. Dia standard, ikut kawasan. Kemudian, bandar apa. Akhir sekali ialah negeri. Contoh kalau dia nak tulis kepada Jason dekat Sarawak tadi, kepada Jason yang kepada Jason, anak lelaki ke, bank ke, nombor rumah berapa dan sebagainya, sampailah Sarawak. Bumi Kenyalam contohnya. Kalau Selangor Darul Ihsan, Perak Darul Rizwan. Kemudian lipat, masuk dalam sampul, letak gam, beli stamp. Kalau tak letak stamp, surat tu tak akan sampai. Okay? Kita kena bayarlah perkhidmatan pejabat pos. Letakkan stamp, masuk dalam peti surat ataupun pergi hantar dekat pejabat pos. Kemudian dalam masa 3-4 hari, surat kamu akan sampailah kepada yang dikirim jika jaraknya dekat. Sebagai rumusan dan penutup pada hari ini, cikgu harap murid-murid telah pun menguasai apa yang kita pelajari hari ini, iaitu ialah tentang surat kiriman tidak rasmi. Walaupun kita dalam keadaan sekarang dah moden dan sebagainya, banyak menggunakan telefon bimbit, sebab dia kata telefon bimbit hanya di hujung jari, tetapi kita kena membiasakan menulis surat ini. Bila kita menulis surat ini, kita belajar berfikir, apa aku nak tulis lagi, apa nak cerita lagi. Ya? Boleh. Cuba amalkan sekarang, buat kali pertama kalau tak pernah menggunakan stamp dan sebagainya, beli stamp, ambil sampul, tulis surat, tengok.
seronok kalau kawan dapat. Buat satu kejutan pada kawan, khususnya ada saudara mara dekat negeri lain dan sebagainya, pada sepupu, tulis surat biar kawan terkejut. Kamu ceritakan kalau kamu tinggal di Shah Alam, ceritakan di Shah Alam. Kalau kamu tinggal dekat Kota Baharu, cerita apa yang berlaku di Kota Baharu. Dan sekarang kerajaan pun dah umum sekolah nak buka, ceritakan perasaan kamu seronoknya nak sekolah dan sebagainya. Itu saja dari cikgu. Jumpa lagi bersama Cikgu Zul. InsyaAllah. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Selamat buat kerja.